ooh kali ini kita kedatangan uh, full X plus ya full drag X plus ini aku ambil yang portion blue portion blue ya ini bosku oke okay. disini di sini adalah sosial medianya kalau di YouTube namanya Fopotech, kemudian Twitter Fopotech sama Facebook Fopotech dan IG Fopotech official portion blue oke okay. Terus kemudian di sini ada keterangannya 100 watt. Kemudian baterai, baterai ini bisa dipakai 18650 dan 21700. Wow. Kemudian sudah Type C bosku. Oh jadi untuk USB sudah Type C ya. Apa aja yang kita dapat untuk Drag X Plus ini? Oh ya, ini adalah Drag X Plus yang bukan kit bosku. Jadi ini cuman uh, uh, device-nya aja. Jadi bukan drag x plus kit, bukan jadi tidak ada tanknya ya. Ini cuma uh, device-nya aja. Jadi di sini ada isinya. di ini ada drag x plus device, 1, Type C cable 1, dan user manualnya 1. Oke, okay. nah seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan bosku kelihatan nih. Kita akan buka aja bosku ya. Kita akan buka, sementara aku buka dulu. Oke, okay, jadi seperti ini penampakannya bosku. Oh, keren sekali ya bosku ya penampakannya di sini uh, apa uh, perpaduan antara silver dan uh, biru ini juga bagus juga ciamik juga kalau menurut aku sih kalau menurut aku tapi nggak tahu untuk menurut kalian bosku. Bahannya dari uh, zinjaloy kemudian ini seperti ada fox letter gitu ya cuman pastinya apa nggak tahu. Jadi kalau digenggam digenggam juga enak karena bentuk jari kita kan eh, ini ya bos, fleksibel melengkung jadi enak aja untuk melakukan firing dan sebagainya lebih enak oke okay, sekarang kita bahas dulu yang maunya kita eh, lihat baterainya chipnya ini menggunakan eh, genfan fan chipnya menggunakan gen fan kita buka dulu oke okay, ini nanti kita bahas ya minta singkirkan gen fan kemudian di dalamnya ah, seperti ini bosku jadi kalau bosku nanti menggunakan baterai 18650, nanti tinggal memasukkan seperti ini. Kalau mau menggunakan 21700, langsung dimasukkan seperti ke, langsung ke, dimasukkan ke device-nya tanpa harus menggunakan uh, perantara yang ini ya bosku ya. Jadi karena aku menggunakan 18650, jadi aku akan pakai ini. Oke, okay. terus untuk ininya juga ya lumayan lah bosku ya, nggak begitu. Oke, okay, kemudian untuk ukuran ukuran dari lingkaran ini kita 24 cm tapi ini sangat longgar sekali ya bosku ya ini longgar sekali posisinya jadi ini kemungkinan dipakai untuk 25 26 ini juga masih bisa nih bosku oke ini kita lihat juga apakah pin konektornya dia menggunakan per oh ternyata tidak ya bosku ya tapi untuk areanya ini sangat luas sekali bosku sangat lebar sekali jadi bosku menggunakan, mau pakai yang 24, 25, 26, kemungkinan masih bisa ini. Sampai mentok ke uh, pinggir seperti ini. Oke, okay. ini bagus sekali ya bosku. Keren sih, kalau aku uh, lihatnya sih keren. Dipegang juga enak. Oke, okay. untuk, uh, ini kita taruh dulu. Oh ya, kemudian ini ada, di sini ada tulisan, ya, ada tulisan semacam FUPU. Seperti ini, FUPU. Kemudian ada tulisan drag X plus. Itu seperti ini. Jadi, ya, drag mencoba menciptakan untuk sesama dragnya mereka juga tetap akan tetap apa, keren lah. Ini juga ada sebenernya. Ini juga ada tulisannya juga nih. Di sini, drag. Ya. Jadi kalau bahannya ya, dari zinc <tuh> juga lumayan. Kemudian ini, firing button. Tombol plus, tombol minus, dan sini adalah USB type C-nya. Oke, okay. nanti akan kita masukkan baterai, tapi sebelum kita masukkan baterai, kita lihat dulu dusnya tadi. Tadi dikatakan ada user manual dan apa tadi? USB kabel sih, apakah memang seperti itu? Oke, okay. oh ini deh ada lagi kosong oke nah kita akan lihat oh ya ini usb-nya Dan ini buku petunjuknya dan nggak ada lagi ya bosku ya kosong buku manualnya ya lumayan lumayan lah lumayan tebel ya jadi dia ada berbagai bahasa ya Ya, jadi tidak hanya Inggris, tapi juga ada bahasa Rusia dan segala macam di sini. Ada beberapa keterangan-keterangannya, dia. Kemudian, ada choose mode, short process, eh, short mode, smart, dan RBA. Oke, okay, nanti kita lihat apakah yang dimaksud dengan uh, smart mode dan RBA mode. Oke, okay. jadi kita akan masukkan dulu sini baterai karena aku menggunakan baterai 18650 ya VTC 4 ingat jangan sampai kebalik di sini ada uh, minusnya jadi seperti ini nanti peletakannya seperti ini ya bosku sudah aku ke uh, kasih baterai kita coba tekan 5 kali ya bosku 2, 3, popo drag uh, X plus nah, seperti ini nah di sini ada coba di sini ada kita kita sampaikan tadi. Ini ada yang RBA, RBA mode. Mudah-mudahan bosku kelihatan ya. di sini ada tombol R. Sini biru ini R. Nah, seperti ini dia R. Kemudian kalau kita tekan tiga kali, satu, dua, tiga. Oke, dia tombol S. Nah, ini di sini adalah smart mode. Smart mode itu, jadi kalau kita pasang koil, udah kita pasang koil, dia kekuatannya tidak bisa mencapai 100 watt. Intinya seperti itu. Jadi dia ada batasan sampai berapa watt. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat apakah Drag X+ plus ini e, dari berapa watt sih? Oh, ternyata dia dari 5 watt. Kemudian kita naikkan maksimalnya dia berapa? Apakah sesuai dengan e, tempatnya dikatakan itu mencapai 100 watt? Oke, dia sampai 100 watt. Kemudian, kalau kita pencet tombol firing sama tombol plus bersamaan, apa yang terjadi? Oh, dia ngunci, dia ngelok ya bosku. Dan kalau membuka kuncinya tinggal sama, tekan plus eh, dan tombol firing. Kemudian untuk tombol plus dan minus, kita coba tekan berbarengan. Oke, dia tujuannya untuk menghilangkan puff-nya aja, atau ya, eh, puff-nya untuk mengklirkan puff-nya. Terus, kalau kita tekan tombol ini bersamaan, sorry. Oh, di sini ada tema, bosku. Temanya iron dan core. Kita coba tema yang core ya. Untuk tema core, mungkin ini kali ya. BPAC agak lama, mungkin. Saya pilih core. Wih, mantap. Keren, keren 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 ya bosku tema tema seperti ini wish oke okay. oke okay. kalau mau lagi tekan plus minus barengan kemudian pilih iron iron yang atas tekan lama oke okay. oke okay. jadi cukup, cukup cukup simple penggunaannya ya bosku ya jadi tidak begitu ribet cukup simple penggunaannya Uh, jadi sangat mudah bagi pemula yang ingin membeli Drag X Plus ini. Wes sangat-sangat gampang banget kalau aku ngomong sih. Oke, ini akan kita aku pasang RDA-nya. Aku pakai RDA di ya, di Trebit yang SS. Kelihatannya kalau indikasi ini kayak matching kayaknya. Silver ketemu silver. Oke, keren sekali ya bosku ya. Mantap jiwa ini keren 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 oke okay, dragnya wush silver ketemu silver ya oke okay lah okay, di sini aku ketemu koilnya ini 0,2 koilnya 0,2. oh ya untuk koilnya koilnya aku pakai dari orange vape Orange vape ya 0,2 dan ini betul 0,2 terbaca ya Ya, sangat keren sekali. Oke, okay. ini pokoknya kita pasang. Sekarang kita mau menggunakan smart mode. Kita akan coba smart mode. Kita turunin dulu, kali ya. Kita turunin dulu. Kira-kira dia sampai berapa? 1, 2, 3. Oke, sudah sampai di smart mode. Oke, okay, sekarang kita coba naikkan, bosku. Sampai berapa? Oh, ternyata smart mode ini dia smart sampai 60, bosku. Dia sampai 60. Coba kalau kita pakai RBA. Oh, semalam mati. Bentar, bentar. Kalau kita pakai RBA, berarti kita bisa menentukan voltasenya. Eh, wattnya, sorry kok voltasenya. Tiga kali. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Ini kita naikkan. Yes, ternyata lebih dari 60. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, aku mencoba puff, puff ya di 50 dulu deh, 50 dan aku menggunakan uh, Mr. Coffee blu Ray dari IDG karena aku pencinta kopi garis keras, jadi aku menggunakan Mr. Coffee. Oke, okay. kita akan review bagaimana rasanya kita pakai 50 Watt ya seperti apa bosku ini kita coba firing di 40 Watt ya 40 Watt wih oke okay, 40 Watt yang ngeri, ya ngeri bosku 40 Watt wih kita coba 50 Uh. Ush, gondrong langsung, gondrong langsung, langsung gondrong. Ini aku masih tetap pakai liquidnya dari Mister Kopi ya. Ini aku coba dong lagi. Mister Kopi karena aku kopi garis keras, jadi tetap uh, tetap sukanya di area kopi kopi aja. Oke, okay. ini kita. Coba di empat puluh watt, coba di empat puluh watt, Oke, oke, uh. Uh. oke, ini. ini mau oke, Oke, okay. di 40 watt cloud-nya juga ngeri ya bosku ya. Jadi dia tebel pekat gitu di, di 40 wattnya. Cuman flavor dari sebenarnya flavor dari si liquidnya itu karena mungkin karena dia fire yang sama cepat. Ya coba ya, kita dengerin ya bosku. Satu dua tiga. Oke, okay. tuh dua tiga, tuh dua tiga. Uh. Resistennya cepat sekali. Jadi 0,5 nol -nol detik langsung. Jadi itu langsung dia loncat uh, ke rasa liquidnya itu langsung semuanya kena meskipun masih tipis di 40 watt tapi sudah kerasa semua coba kita tambahin ke 50 watt ya 50 watt kita coba 50 watt uh, Uh. <tuk> eh. 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 Ini Ini <tuk> dikatakan pot ya, Pot Mote ini Ini 50 watt Itu sudah kena semua Dari liquidnya rasa kopinya Semua manisnya kena Sampai sekarang ini masih berasa Masih nempel manisnya di 50 watt Nah ini kalau buat pengguna pengguna baru ini sangat-sangat mudah digunakan sangat-sangat mudah digunakan powernya sangat-sangat idenya penggunanya user manualnya atau kita pakai pun sangat-sangat gampang jadi tidak ribet harus ada ilmu apa apa SS atau titanium atau apa nggak perlu nggak perlu sama sekali jadi, ini ini sangat, sangat gampang dan pegangannya loh bosku aku lebih suka kalau ini uh, firing firingnya aku pejet pakai uh, jempol ya lebih enak ya Hmm. Jadi eh, yang keluar semua, rasa kelipas keluar semua. Aku coba di 60, aku penasaran ya. Coba di 60 ya. the best di 60 watt kalau aku the bestnya nya di 60 di 60 rasa liquid yang ditawarkan oleh EDC ini semuanya keluar bener-bener keluar dari mister kopinya ini keluar semua blu nya kopinya semua semuanya keluar di 60 60 terbaik 60. kita coba 70 ya meskipun aku nggak akan mungkin seharian kalian pakai 70 nggak akan mungkin ya hmm tim hmm. 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 melihat rohitnya di 70 kok kerasa seperti ada rohitnya ya, coba di 60 aja deh 60, 60. hmm, oke okay. oke okay, fix 60 kalau menurut aku ini yang terbaik, jadi misalnya apa bosku yang ke Uh, yang baru aja kepengen vape atau yang kepengen beli vape seperti ini, ini sangat 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 mudah pemakaiannya. Dan ini luar enak banget, udah enak. Jadi aku pakai eh, RD-nya pakai Detrepid ya. Koilnya pakai Orange uh, Orange uh, vape ya. Kemudian di 0, di sini dapat sih 0,2. Tapi rasanya liquid power dari uh, mod ini ya dari pot ini yang dikeluarkan pot mod ini yang dikeluarkan si drag ini power yang dikeluarkan drag X plus ini ini istimewa padahal dia single coil loh bosku dia single coil tapi oke okay lah oke okay. eh, menurutku jadi jadi ini drag yang terbaik Uh, enak digunakan, nyaman juga penggamanya. Jadi kalau aku saat pribadi, kalau aku milih antara Drak X3 dengan ini, aku sih akan pilih ini karena simple, simple aja, simple, enak. Gak perlu makan space tempat kotak gitu tangan, gak perlu sampai begitu lebar gitu. Cukup segini aja dipegang. Lu mau model apa, tombol seperti apa juga juga udah enak. jadi nggak 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 akan ribet kalau kalau kalian semua menggunakan uh, port mod seperti ini drag drug x plus seperti ini ya. Jadi ya. Segitu aja dulu bosku. Intinya ini adalah uh, enak. Uh, drag x ini sangat-sangat mudah bagi user yang yang menggunakannya. Ya wes gitu aja pokoknya. Ini jos gandos. Oke okay punya. Uh, jaga kesehatan ya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.